Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sebentar lagi akan lewat penduduk surga. Sebentar lagi akan lewat penduduk surga." Maka para sahabat menantikan siapa yang akan lewat tersebut. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lewat di depan mereka. Kelihatan di wajahnya bekas wudu sambil menenteng sendalnya. Beberapa hari kemudian Rasulullah bersama para sahabat berkumpul kembali. Kemudian Rasulullah katakan, "Sebentar lagi akan lewat penduduk surga. Sebentar lagi akan lewat ahli surga." Maka sahabat pun penasaran, siapa orang ini maksud? Tidak berapa lama kemudian, lewatlah orang yang sama dengan yang beberapa hari yang lalu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sama. Keadaannya pun sama. Bekas wudu, ada air bekas wudu di mukanya, sama menenteng sendal. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara para sahabat penasaran. Bayangkan, soalnya Rasulullah katakan orang ini adalah ahli surga, penduduk surga. Salah seorang sahabat di antara mereka yang penasaran mendatangi orang tersebut, kemudian meminta izin untuk menginap selama 3 hari di rumahnya. Dan memang begitu ya, memang begitu tata cara Islam, adab bertamu itu, yang namanya berkunjung itu adalah 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, hari pertama, hari kedua, ya, sampai hari yang ketiga tidak dijumpai ada amalan istimewa yang dikerjakan oleh sahabat tadi. Biasa saja, ya, waktunya sholat, orang tersebut sholat. Waktunya istirahat, dia pun istirahat. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berlalu 3 hari, sahabat yang tadi menginap pamit, ya, pamit, mohon diri kepada orang tersebut, "Wahai sahabatku, aku pamit, terima kasih atas jamuannya. Tapi sebenarnya 3 hari saya di sini itu ingin tahu ada amalan apa, ada amalan khusus apa yang kau kerjakan? Karena kata Nabi, Nabi mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga." Orang itu menjawab, "Seperti kau lihat sendiri, aku tidak melakukan amalan apa-apa. Waktu sholat, aku sholat. Waktu istirahat, aku pun istirahat." Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika salah seorang sahabat Nabi ini mau beranjak pergi, teringatlah orang tersebut. Maka dipanggilnya, "Wahai sahabatku, sebentar, kemari. Ada apa?" "Sepertinya ini yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa aku termasuk penduduk surga." "Apa itu?" Sahabat tersebut, orang tersebut menceritakan bahwa dia tidak tidur sebelum memaafkan orang-orang yang pada hari itu menyakitinya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ternyata begitu mulianya keutamaan memaafkan. Kita tentunya memiliki banyak kesalahan, ya kan?
kita memiliki banyak kesalahan, dan tentunya kita ingin kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun mau tidak mau ya harus belajar bagaimana memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menzalimi kita. Baik dia sengaja, apalagi kalau dia tidak sengaja. Kita harus lebih legowo, lebih bisa lagi memaafkannya. Kesimpulannya, apabila kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka mari kita belajar memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita yang telah menzalimi atau telah menyakiti kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian inspirasi pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Kita berlatih, karena memang memaafkan itu susah. Orang minta maaf jauh lebih mudah daripada memaafkan. Nah, maka karena memaafkan ini sifat mulia, mari kita berlatih untuk senantiasa memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Ketika hati kita sudah lapang, kita bisa memaafkan saudara-saudara kita yang telah menyakiti kita, maka ampunan Allah, kasih sayang Allah akan bercucuran kepada kita. Dan salah satu sifat orang yang bertakwa, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas, memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.